dong. Kita ada sedikit kebun binatang, Jill. Beda ini, ada penguinnya. Ah, serius kok ada penguin? Serius? Kau tau penguin kan? Penguin tuh di kutub utara, Jill. Di depan dimana ada es di sana. Langit perlu kedinginan di sana. Kalau dia nggak dingin, dia bisa meninggal, Jill. Serius ada? Pokoknya banyak sekali ada binatang, jerapah juga ada. Kan kita belum melihat jerapah. Awas kebohongan ya. Ya aku pengen sekali juga lihat jerapah. Karena aku belum pernah lihat jerapah. Jerapah tuh yang lehernya panjang kan? Yang makannya itu pohon-pohonan yang paling tinggi itu kan? Seriusan ada? Seriusan? Yakin lu? Yakin? Ayolah Prosemon ikut. Ini aku lagi ngambil sandal, Cil. Ayo ikut. Awas gak ada ya. Ya. Ini kalau gak ada aku kecewa banget ya, Cil. Guys, pastinya kalian like video ini sampai ke 100.000 like lebih ya, guys ya. Sekarang juga guys. Dan subscribe buat yang belum. Karena kita para Prosemon yang paling solid ya, guys ya. Gak ada ruginya. Jadi apakah tunggu like sekarang juga, subscribe sekarang juga. Kita akan ke kebun binatang. Let's go. A few moments later. Wah, ini kita baru sampai, Cil ya. Langsung hujan guys, bisa-bisa. Tapi untung aja hujan, Cil. Jadi sepi guys. Tadi rame banget guys. Nah, kita vlognya pas sudah di dalam ya guys ya. Ini kita banget main ini, Cil. Mau lihat apa? Lihat macan, lihat kucing. Karena ada cikempom di sana. Gimana kalau kamu setuju? Aku bakal taruh si cikempom di sana, Cil. Bisa lah, Cil ya. Saya bakal kesana dulu ya. Lihat monyet dulu guys. Lihat panti guys. Oke. Di sini ada apa lagi nih, Cil? Ada hornbill, ada rabbit garden, primata, storyland, adventure island, ruang ibu dan anak, water kid zone. Lu mau yang mana, Cil? Mana? Masa ada monyet sana, Cil? Ada. Oh iya guys, primata guys. Ada primata guys. Lihat, Cil. Ada primata. Di situ ada musola guys. Ada musola, toilet, beach ball, singa putih, harimau, Siberia, gajah Sumatera, area wisata domestik. Wah, gua pengennya yang cari buaya, Cil. Kira-kira ada enggak sih buaya di sini? Ada. Let's go lah, kita cari buaya guys. Oke. Wih, wih. Ada burung. Burung kangkrangke julang emas. Ini adalah burung julang emas. Burungnya ini guys. Oh gila, kalau kita lihat parunya ya guys. Parunya bener-bener gede banget. Kalau kau otak kau dipatuk, wih otak kau hilang aja. Ini makanannya kayak kacang-kacangan, biji-bijian seperti itu aja lah. Kita lihat aja guys, saudaranya guys. Ini lebih OP ya guys ya. Ini ada burung julang Sulawesi. Burung ini guys. Bisa kau guys. Kasihan dia hujanan guys. Kenapa tok bahaya. Ini binatang-binatang yang dilindungi ya guys ya. Kasihan guys, hujanan ya guys. Mas, hujanan mas. Guys, masnya gak ada, Cil. Panggil masnya, Cil. Mas, burungmu kehujanan. Gak ada yang nyaut, Cil. Mana nih, Cil? Guys, saya kasihan burungnya kehujanan guys. Kita lihat lagi yang lainnya guys ya. Ini ada apa aja, Cil? Ini dua burung guys. Rangko, badak. Oh, ada rangko, badak. Burungnya itu guys, di atas sana. Keren guys. Yaudah lah, kita cari lagi yang lain guys ya. Kita bakal lihat manki guys. Soalnya di sini katanya ada manki ya guys ya. Manki! Wesh, coming soon, ini apa nih? Wah banyak ternyata ya guys ya, coming soon. Wah masih belum ada ya guys. Coba kalian tebak nih guys, kira-kira binatang apa yang nanti bakal ada di sini? Menurut Prosemon sih kura-kura ya guys ya. Soalnya di sini kandangnya cuma kecil doang ya guys ya. Ini agak rawan nih guys. Buat yang bikin mungkin agak tinggi dikit lah ya guys ya, biar gak ada orang yang bisa masuk sana. Terus di sini ada apa lagi nih guys? Wow, saudaranya bocil guys. Banyak. Luton Jawa. Wah, kita punya satu nih guys. Makanannya daun, buah-buahan, bunga, larva, serangga. Wah, lutonnya mana nih, Cil? Lutonnya super guys, kita gak tahu. Oh, itu hujan. Tunggu di atas. Jalannya iya sih, Cil. Udah, yang mana nih guys? Kita nih kata Masya tadi ya guys, aku dikasih tahu. Hati-hati di sini karena ada buaya yang lepas. Oh my god, buaya lepas katanya, Cil. Iya, katanya dia sering diselokan ini guys. Ada 3 buaya lepas di kebun binatang ini. Let's go. Ini ada owa Jawa. Jadi ini masih ras monyet ya guys ya. Tapi dia beda guys. Dia rasnya owa ya guys ya. Tapi masih kategori monyet guys. Tapi rasnya owa, tapi nggak tahu dia di mana. Owa. Kita yang jadi monyet, Cil. Wah keren kan? Woi, ah, kakak, jangan kami hancur, tangan kau mau putusin, gak ada kayak gitu, Jel. Bocil kayak di sana gitu. Takut ya guys, itu apanya guys, warna pink guys. Celananya warna pink ya guys ya. Guys, ini kayaknya bahaya banget guys, ada suara-suara buaya guys. Nah, ini ada belok guys. Terus dia habitatnya itu di hutan hujan hingga 2000 meter. Ini umurnya sekitar 25 tahun sampai 35 tahun guys. Wow, ini belok ini OP ternyata guys. Mas, ada buaya lepas kan di sini mas ya? Ada katanya guys, ada guys. 3 ada lepas guys. Nah, ini belok nih, ada belok. Nah, dia langsung betul guys. Belok, jangan. Ini telepon guys, dia ketinggalan guys. A few moments later. Oh my god, istana reptil guys. Wow, ada istana reptil, gambarnya buaya. Aku bilang apa? Katanya buaya hilang. Ini ada gambar buaya. Berarti beneran lepas guys. 3 buaya lepas. Terus di sini ada eagle, the cat, ada toilet, food court, kids playground. Ini ada bedo lagi bedo. Anaknya pink guys. Ini tuh guys.
Kayaknya popcil. Wah, kemana lagi kita? Ini di rumah-rumah apa nih, guys? Yaudah, guys, kita cari buaya yuk. Cari buaya, let's go. Misi pencarian buaya Frost Diamond, let's go. Oke. Guys, di sini ada ayam Onagadori, guys. Habitat lama hidupnya 10 tahun. Wah, ini lumayan OP juga. Di sini hidupnya ayam ini itu bisa sampai 10 tahun ya. Bisa. Biasanya ayam normal pada umumnya itu umurnya paling lama tuh udah 5 tahun, udah paling lama, guys. Adanya cuma di Jepang. Bayangin aja, guys. Berarti ini dibawa dari Jepang ke Indonesia, guys. Dan ciri khasnya itu adalah dengan ekornya yang sangat panjang ya, guys. Apalagi yang itu, guys. Jadi mungkin ada yang betina dan ada yang juga jantan ya, guys ya. Coba kalian komen lah. Kita sama-sama belajar. Cuma di channel Frost Diamond kita belajar sambil bermain, guys. Jangan-jangan di sini lagi buayanya tuh. Oh my god, guys. Itu apa, guys? Orang hutan. Orang hutan. Orang hutan, guys. Jil, kayaknya gak ya. Aku harus pegang-pegang kepala itu, Jil. Coba, Jil. Apa nih, guys? Ini kayaknya kalau dia lompat dari sana ke sini bisa aja sih ya, guys ya. Tapi mungkin karena udah dibikinin habitatnya di sana, jadi dia gak bakal kemana ya, guys ya. Karena orang hutan tuh pintar, guys ya. Jadi dia mikirnya daripada gua di alam liar belum tentu gua dapat makan, mending gua di sini dapat makan gitu ya, guys ya. Karena biasanya kalau hewan-hewan di alam liar dan di penangkaran, biasanya kalau emang terus dikasih makan yang sehat-sehat, umurnya pasti lebih lama ya, guys. Percaya, guys. Kita langsung. Tadi itu. Kayak tadi ya. Monyetnya. Penasaran kali itu, guys. Nah, ini aku bilang ya, guys, ini harusnya katanya nggak mati lagi, guys. Amin sih, kita masih belum tahu nih binatang apa. Cuma kalian komen lah, kalian tebak dulu lah. Let's go, guys. Ya, bocil mana, guys? Jangan-jangan nanti bahaya kali, Cil. Ayah bocil yang digigit sama buaya. Kita nggak tahu. Soalnya hilang dari tadi dia, guys. Mana, Cil? Orang hutan, guys. Wah, ini nih jagoan tuh, guys, orang hutan, guys. Ini benar-benar paling dilindungi di Indonesia ya, guys. Orang hutan Sumatera, guys. Halo. Ini dia tinggalnya di ujung Sumatera sini ya, guys ya. Terus, guys, umurnya tuh bisa 44 tahun sampai 58 tahun. Jadi lama ya, guys ya. Dan mukanya itu kayak gini, guys. Nah, ini juga sangat dilindungi karena orang hutan ini udah hampir punah ya, guys. Jadi kita janganlah memburu sembarangan gitu ya, guys. Kita harus melestarikan binatang-binatang yang hampir punah gitu ya, guys. Kalian lihat, guys, betapa kasihannya dia, guys. Mana? Kalau kita nyentuh, ini bahaya, guys. Ini electric fence. Jadi kalau kita megang ini, strong. Coba ya. Jangan ditiru, guys. Stop, Gujel. Ini bahaya, guys, ya. Oh, jangan-jangan orang hutannya nggak berani naik itu karena ada listriknya. Bisa jadi, guys, panasan aja. Ini tuh kecil gitu, guys, ya. Berani dia. Wah, ini betapa senengnya dia, guys, main ayunan, guys. Ini kayaknya nggak mandi dia, Cil. Bulunya keriwil, Cil. Yaudah, Cil, kita cari tempat lain, Cil. Yang mana kita belum, Cil? Kita bakal coba buat, di sini ada burung-burung, guys. Burung kakak tua, burungmu. Burung apa ini, guys? Buset dah, apa ini, Chan? Guys, pastinya kalian like video ini sampai ke 100 ribu lebih ya, guys ya. Sekarang juga, guys. Dan subscribe buat yang belum, karena kita para Frost Team yang paling solid ya, guys ya. Iya. Buset, apa ini, guys? Lihatlah, ini ada merak, guys. Mana meraknya? Merak kok burung biasa, guys. Ini burung-burung yang sering terbang di rumah gue ya, guys ya. Jadi ini di Asia Tenggara banyak ya, guys. Sama Pulau Jawa, lama hidupnya 20 tahun. Ini juga hewan dilindungi ya, guys ya. Pengen sekali aku, guys, punya tempat kayak gini ya, guys ya. Penangkaran kayak gini, guys. Sekarang pecinta binatang sekali, guys. Kalau kalian setuju, kalian komen lah ya, guys ya. Terus di sini ada, oh, di sini juga ada merak India. Jadi merak ini cuma ada di benua India sama Sri Lanka, guys. Umurnya 25 tahun. Makanannya biji-bijian. Tapi burungnya nggak ada, guys. Ada, Cil. Ada, Cil. Di atas, guys. Oh, mungkin makanannya burung-burung kecil ini, Cil. Status tidak dilindungi. Lah. Oh, harusnya dilindungi dari kesemuan karena di India. Terus dibawa ke Indonesia. Di Indonesia tidak dilindungi, bos. Tapi di India ini dilindungi ya, guys. Pokoknya binatang apapun itu harusnya dilindungi, guys. Agar kita melestarikan kehidupannya gitu, guys. Biar nggak punah, guys. Status tidak dilindungi. Di sini ada merak Malaysia. Oke, guys. Walaupun dimanapun itu binatangnya, guys. Apapun itu binatangnya harus dilindungi, guys. 11 sampai 15 tahun. Karena semua pencinta binatang pasti tidak ingin kepunahan dari binatang-binatang ya, guys. Udah hujan. Woi, masih, Cil. A few moments later. Si binatang apa nih, Cil? Tupe. Tupe tiga warna. Tupe ini ada di Sumatera, Malaysia, Kalimantan nih, Cil. Habitatnya hutan tropis, guys. Umurnya 5 tahun. Jadi sebentar ya, guys. Itu, guys, tupenya di atas sana, guys. Sama itu, guys. Kita cari tupe. Woi, keren ya, guys, ya. Lucu, guys, tupenya, guys. Dan tidak dilindungi. Jadi tupe ini tidak dilindungi, guys. Padahal ya, guys, ya. Lucu, guys, tapi kecil. Kita lihat yang gede-gede. Kita lihat ayam lagi, guys. Ayam raksasa, burung raksasa, guys. Ayo, Cil. Ini nama itu burung unta, guys. Ini burung raksasa ya, guys, ya. Umurnya 40 sampai 45 tahun. Ini biasanya kalau di Eropa, Cil, ya. Daging unta ini dipakai makanan di restoran mewah, harganya puluhan juta, Cil, sampai belasan juta. Mahal kali, guys. Ada rea tidak dilindungin, guys. Katanya tidak dilindungin ya, guys, ya. Dilarang memanjat pagar. Oke. Okay. Dikasih makan bisa loh, guys. Bisa dikasih makan, Cil. Ini makannya di mana? Oh, ini aja. Guys, ini bisa dikasih makan, guys. Ini ada makanannya yang enggak dimakan ya, guys. Kita bantuin lah biar dia bisa makan, guys. Ayo, Cil. Ini makanannya dia, guys, ya.
yuk. Karena ini burung, jadi kita kasih orang guys. Coba guys. Ih, mau dia. Mau dia guys, mau dia. Oh my god. Bebek. Bebek, bukan bebek. Ini burung, Cil. Burung raksasa, gede banget. Buset. Tarikannya tuh kau tahu, Cil. Sampai tanganku tuh ketarik-tarik kayak gitu, Cil. Ada lagi ya? Enggak. Ya, ini, nah. Kukuruyu. Lihat nih guys. Kukuruyu. Kukuruyu guys. Kita kasih. Wah, cus. Tanganku sedikit lagi kemakan guys. Hampir saja guys. Wah, ada apa nih? Kabur. Nih ada apa lagi nih? Banyak kali guys. Ada Southern American Meerkat. Wah, ini nggak pernah lihat itu. Oh, aku tahu ini di filmnya yang pinguin-pinguin itu, Cil. Pinguin Madagaskar. Yang ketuanya itu, Cil. Yang ketua yang gini. Yang satunya siapa namanya? Lupa aku. Itu dia, guys. Punya istana sendiri, guys. Lucu banget. Lucu kali, guys. Berarti dia gak bisa lompat, Cil, ya. Makanya kanannya itu lucu, sendiri, itu. Mana? Itu. Ada berang-berang. Miau. Ini kalau bisa dibilang, ini hampir sama rasnya kayak ras tikus ya, guys. Ya. Tapi berang-berang ini, guys. Lucu. Kau lihat, oh dia aksi, guys. Tuh, dia sombong, guys. Dia sombong, guys. Ada gini ya? Ada terowongannya guys, dia terus lihat sini. Nyampenya di sini guys. Keren sekali, Cil. Let's go lah, kita sayang guys. Miau. Dia manggil temennya bro, kesananya bro. Bro. Oh dia ke atas guys. Nih Cil, perhatian. Dilarang memberi makan satwa selain pakan. Dilarang merokok. Dilarang melempari, menyakiti satwa. Dilarang membuang sampah sembarangan. Dilarang kalian semua ya guys ya. Dimanapun itu guys, mau di sini, mau dimanapun. Dilarang ya. Apa nih guys? Cubat. Normoset. Nih mukanya nih, fotonya nih guys. Di Brazil tidak dilindungi jelas, di Indonesia di sana dilindungi nih guys. Umurnya 12-18 tahun guys. Kita lihat dulu. Lucu nih guys, sumpah aku pengen juga punya sih. Kita lihat lagi yang lain lah, karena masih banyak banget guys. Udah gak ada binatang ya, masih perbaikan. Wih, Landa Jawa. Nah, status dilindungi. Kenapa yang tadi gak dilindungi, ini dilindungi? Nah. Karena ini di Indonesia guys. Itu duri-duri Jil, itu beneran duri Jil. Itu kalau kau kena, kau langsung berdarah. Soalnya itu alat dia buat melindungin badannya sendiri Jil. Misalnya dia itu bertarung sama hewan-hewan buas lainnya, seperti ular, sama-sama kalah. Karena kan dia dimakan sama ular. Badannya berduri, ularnya kena durinya. Pernah aku nonton itu? Iya. Jadi sekali guys, karena ularnya bakal tertusuk sama duri-durinya si Landa ini guys. Itu kalau dipatahin susah banget di sini. Kalian lihat ya guys, ini masih ras kayak rasnya tikus gitu ya guys, tapi ini versi besarnya. Hampir mirip dikit lah. Karena ras-ras itu banyak ya guys, kayak ras monyet. Kan ada banyak-banyak rasnya tuh. Monyet, beru, ada orang hutan. Nah, tikus juga banyak guys. Yang ada berang-berang, ada landa, ada harmut. Pokoknya hampir mirip-mirip lah ya guys ya. Terus kita lihat lagi nih guys. Di sini dilarang melempar makanan. Ini binatang apa nih? Tawon. Tawon kah guys? Kok kita lihat sih ada tawonnya. Panda guys. Oh dia suka main itu tuh, main butterfly aja. Beruang madu guys. Sorry guys, bukan panda, beruang maksudnya guys. Beruang madu guys. Wih, matanya merah ya guys, jamunnya habis kecolok sama lebah guys. Ih, serem sekali matanya, wah ini aku gak berani pelihara Cil. Kita lock dulu lah ya, mau kita penangkaran Cil ya. Kita lock dulu guys. Beruang, jadi makanannya itu adalah madu guys, karena namanya udah beruang madu gitu ya guys ya. Yaudah lah guys, kita cari lagi binatang-binatang lainnya, karena katanya masih banyak bet gitu ya guys ya. A few moments later. Di sini kalau kita lihat ada rabbit house, binturong, ada binturong juga Jill. Ada kuda poni, hyena, karakal, serval, kambing bebek. Jangan masukkan tangan guys. Oh my god, ini pasti hewan apa nih? Mana? Ada. Emang macan? Oh bukan, ini cheetah. Hewan tercepat ya guys ya di dunia. Mana? Cheetah sama black panther guys. Dia nyala ada. Mana guys, mana? Wah, ini cheetah ya guys ya, bener-bener lari itu kencang banget guys. Jadi dari sana sampai sini 1 detik guys. Sayang banget gak ada ya guys ya. Umurnya 10-14 tahun guys. Jadi lumayan cepet ya guys ya. Ini versi kucing yang larinya paling cepet. Kita cari lagi yang lain lah. Masih banyak bird ini guys. Ayo Jel. Pasti gak kalah live video ini sampai 100.000 like lebih ya guys. Semua gratis guys. Karena kita perpostim paling solid ya. Apa itu? Dilarang melempar makanan. Ih, dilarang mengetuk kaca. Binatang apa nih? Apa nih Jel? Oh ini binturong. Binturong guys. Di atas sana. Wah, mulai panas, tadi hujan sekarang panas. Kita lihat lagi lah, ini ada apa lagi nih guys. Nah Cil, lu tau gak pas aku pas masih bocah tuh pengen pelihara apa? Kangguru. Kau tau kenapa? Karena di perut itu ada kantongnya. Jadi kamu bisa masuk kantong. Cita-cita aku tuh dulu masuk kantongnya kangguru. Kita lihat guys, itu dia kangguru ya guys. Tapi kanggurunya masih kecil ya guys. Karena kangguru yang aku lihat dan aku mau masukin itu kanggurunya itu gede banget guys. Ya udahlah Cil, kita next game. Kita bakal lihat binatang lainnya gimana. Let's go guys. A few moments later.
kelinci, guys. Oh my god, ada kelinci loh. Terus ini, wih, iya loh. Yes, ada kelinci, guys. Lucu-lucu banget ya, guys. Ini kelinci Kintamani, guys. Kalau dibalik kelinci Kintamani namanya. Udah tahu sih kelinci Kintamani? Nah, itu dia. Bersih-bersih ya, guys. Warna putih, guys. Itu ada yang warna abu-abu lagi. Wah, ini kalau perlu ikut sini mah pengen dibeli, Jil. Nah, kayak ini, guys. Lucu-lucu kayak ini, guys. Beli, ya. Yaudah, guys. Kita coba buat lihat yang lain lagi nih. Ini ada namanya itu alpaka, guys. Ada alpaka umur itu 15 sampai 20 tahun di Amerika Selatan rumahnya, guys. Itu dia, guys. Pantatnya gede banget, guys. A few moments later. Guys, nih. Oh, ini guys, kura-kura. Wah, kura-kura kita lebih bagus, guys. Ada sulcata sama aldabra, guys. Oh, ini sih. Oh my god, buaya muara Asia Tenggara. Wah, ini di Indonesia mah. Ya, guys, ya. Kita ini pengen dulu aku pelihara, guys. Tapi katanya orang-orang baunya bau, guys. Gila, gede banget, guys. Gede banget, status dilindungin, guys. Buset. Ini pengen sekali aku masuk dalam sana ya. Di sini ada pegu merah. Itu. Oh, ini sih. Ini sih. Haha. Ya, lihat game aja, guys. Aku kira boneka ternyata bukan, guys. Kok kan boneka? Aku sih nggak berani, guys. Bukannya boleh, mas. Masalahnya aku nggak berani, mas. Boleh, guys. Pokoknya binatang-binatang reptil aku nggak berani pegang, guys. Kayak ular. Nah, ini. Ini ikannya, ini yang aku pengen piara nih, guys. Ikan gede nih, buset dah. Gede kali, guys. Ini ikan apa nih, Om? Itu bawal. Ikan bawal? Kok gede kayak gini? Hah? Oh, bawal Amazon ini, guys. Oh, itu juga ada. Itu apa tuh? Para paima, guys. Jadi kali, guys. Itu apa lagi tuh? Wah, di belakang. Pengen aku pelihara pelihara kayak gini, guys. Kan kita punya gini tuh akuarium gede. Kita masukin kayak gini gimana? Bisa lah ya. Kita lihat lagi, guys. Guys, ini apa lagi? Ada ular besar. Ular mana? Mana? Wah. Wush. Tapi ular yang di sini mana, Cil? Gak ada. Itu. Hah? Itu. Oh, itu, guys. Di bawah sana, bos. Ini, bos. Oh my god. Wah. Gila. Wah, aku paling gak berani sama ular lo, guys. Pegang, coba. Gak berani, gue, Cil. Gila, sisiknya, guys. Ini bisa nelan kamu lo, Cil. Iya, bisa. Ini ular piton. Ini benar-benar bisa nelan orang, guys. Nah, ini iguana. Ini aku bilang gede banget. Karena sisiknya, guys, ya. Ada ular lagi. Ularnya di mana, guys? Ularnya di mana? Oh, ini, guys. Sanca, ular sanca. Nah, ini ada kura-kura snapping turtle. Jadi ini kura-kura barbar ya, guys, ya. Ini ganas banget nih, guys, kalau kalian tahu aja. Ini ganas banget. Jadi apapun dia pasti dimakan ya, guys, ya. Ular kecil. Ini ada ular-ular kecil yang ini, guys. Ular jagung namanya. Jadi mungkin dia di kebun-kebun jagung gitu, ya, guys, ya. Banyak sekali ada ular di sini, guys. Iya, ada ular. Tapi ular ini nggak seseru yang ini, guys. Ini adalah ball python. Jadi ini yang sering dipelihara sama orang ya, guys, ya. Yang ditaruh di tangan itu, guys. Ini ular lagi. Mana, Jun? Itu. Iya, ada ular lagi. Ada carpet python. Jadi python-python ini ada yang bisa dipelihara ya, guys, ya. Dipegang di tangan itu, guys. Kata. Kata sama frog. Nah, kata, guys. Kata. Si Prilly nggak berani sama kata. Ini ada ular hijau. Nah, ini. Ini. Ular sanca hijau, guys. Berbisa ini. Jadi ini ada di Papua tuh gini, guys. Ini bahaya nih, Cil. Bahaya, bahaya sekali itu. Nah, apalagi warnanya hijau kayak gini. Jadi kalian nggak bakal tahu, guys. Soalnya ada daun-daunan gitu kan. Ya, ular semua lah di sini, guys. Kita next lagi ke binatang sama. Ada iguana. Nggak berani aku, guys. Kita langsung. Wah, ini King Super Red Arwana. Wah, ini harganya pasti ratusan juta nih, guys. Percaya aku, guys. Red Arwana soalnya, guys, ya. 20 juta lebih nih, ya. Iya. Mahal nih, guys. 20 juta. Yaudah lah, guys. Kita lihat lagi yang lain. Let's go. Halo, udah update. A few moments later. Buaya ini guys, serem banget, Cil. Ya, ayo cari yang lain dulu, Cil. Ayo, bucu mana? Ayo, bucu. Ayo, bucu.